إياك نعبد وإياك نستعين. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qat'il lailil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian untuk beramal. Jangan tunggu waktu. Kapan ada kesempatan segera kalian beramal. Karena akan datang sebuah fitnah. Akan datang fitnah yang sangat banyak. Bagaikan potongan malam yang sangat gelap. Demikian dahsyatnya fitnah ketika itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira." Kadang seseorang di waktu pagi dia dalam keadaan beriman, sementara di waktu sore dia telah menjadi kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada di antara mereka di waktu sore mereka beriman, sementara di waktu pagi dia telah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Dia telah menjual agamanya dengan perkara yang sangat rendah dari perkara-perkara dunia. Dia telah menukar agamanya dengan perkara yang sedikit dari perkara dunia ini. Maka dari itu jemaah sekalian, sebelum fitnah itu datang, sebelum cobaan itu datang, sebelum berbagai macam ujian itu datang dengan perkara yang sangat dahsyat, Nabi perintahkan kepada kita, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian di dalam beramal. Sesungguhnya amal salih, dia adalah perkara yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba dalam kehidupannya dunia dan akhirat. Di dalam mengarungi perjalanannya, perjalanan yang pasti akan berakhir, perjalanan yang pasti akan kita lalui dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita butuhkan adalah amal salih, yang kita butuhkan adalah kebaikan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Sementara jemaah sekalian, kita seluruhnya sadar bahwa kehidupan ini akan ada ujungnya. Kehidupan ini hanyalah sementara. Kehidupan ini adalah perkara yang sangat singkat. Tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyangka bahwasanya kehidupan ini hanyalah bagaikan potongan di waktu siang, potongan waktu di waktu siang saja. Annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Tatkala mereka melihat hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka merasa hidup dalam kehidupan dunia ini kecuali hanyalah bagaikan dia hidup sesaat di waktu siang atau hanya sesaat di waktu pagi saja. Sementara